Oke, oke, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ya program latihan hari ini kita defending good backcourt. Apa defending good backcourt itu? Jadi 4 pemain belakang yang kita latih. Jadi sepak bola itu semua nggak asal kita topik poin, kita berlatih juga. Tapi semua ada kaitannya. Nanti kita pertama ada 7 PS3, ya, 7 PS3 nanti bersama Mas dan percayaan jadi masuk di area situ ya, 7 PS3 jadi 10 orang masuk. Terus kedua kita masuk di kedua ada area 20-40 ya, di sini ada 5 PS5. Nanti nomor 2, 3, 4, 5, 6 sama 7, 8, 6, 11, sama 9 baru 5 PS5. Baru ada speed koordinasi sebentar aja. Kemudian marilah kita berdoa. Sudah dimulai. Misal. Oke, sama kita silakan. Pemain bertahan, defendingnya dia harus jaga siapa yang datang, siapa yang dia bawa. Tapi kasih tahu. Ya, tutup ya. Ada cover. Tutup jalur pacenya. Stop dulu. Saya kasih bola. Saya berubah dulu. Kasih dia bola. Dia pas. Dia di depan. Eh, dilihat. Jadi kalau kita bermain pad di belakang, posisi yang kayak begini, ini yang menjadikan masalah di back four kita. Apa yang terjadi? Kita kena strupas. Yang namanya back four, dia harus komunikasi, koordinasi dengan sesama pemain. Dia pas, diambil. Diagonal, nggak boleh dia untuk ya. Sampai ketinggalan kayak begini. Ya, kembali dulu, Yud. Baru dia pas, posisinya kalau ketinggal, berarti dari sini tadi dia sprint dulu. Sprint baru adap. Nah, ini posisinya diagonal. Membentuk lagi 4 di belakang. Paham ya? Oke, yuk balik lagi. Yud. Sprint dulu, yuk jalan. Yes, baru dapat ya.
Terima kasih sekali. Hari ini kita selesai. Hari ini topik kita defending big back four. Jadi 4 pemain belakang. Terus dari P1, P2, P3 kita ada game semuanya sudah terjadi di lapangan. Yang terjadi adalah setiap pemain back four menentukan di lapangan. Ya. Jadi paham enggak bek kanan, bek kiri, center stopper? Paham enggak? Ada yang tidak paham pemain belakang? Paham ya? Jadi kalau back four berarti kita tidak pressure di atas, berarti kita tunggu dulu bagaimana organisasi ini belakang kita. Ya, jadi setiap pertandingan pemain belakang 4 ini sangat menentukan di depan. Ya. Terus nanti kalau sudah ditunjang berarti gelandang-gelandang kita belum latihan sama-sama. Jadi hanya itu. Oke, terima kasih, latihan hari ini selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian. Oke, doa dulu silakan. Ya, baik teman-teman. Kita mengakhiri latihan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bagi waktu keselamatan dan latihan ini untuk keberkahan. Berdoa dimulai. Barsima! Ya! Oke, sama Pak Nabi jadi.